Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi ddin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi min ayatin hakim. Sekarang kita akan membaca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Dan masuk Jalalain itu berarti dua orang yang bernama Jalaluddin sebagai pengarang kitab ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah yang pahalanya kita kirimkan kepada dua orang pengarang kitab tafsir Jalalain. Ala hasinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka halaman pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Suratul Fatihati Makkiyatun Makkiyah. Sudah dapat? Surah Al-Fatihah Makkiyatun Makkiyah. Boleh besok. Tapi sudah ada. Berarti dia ambil yang dari belakang ya. Kita surah Al-Baqarah saja. Karena surah Al-Fatihah lembaran pertama, apa? Lembaran terakhir. Kalau di yang saya punya itu lembaran pertama. Surah Al-Baqarah Madaniyatun adalah Madaniyah. Jadi Al-Quran itu ada dua bagian periode turunnya Al-Quran, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Yang dimaksud Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah. Nah, itu yang dimaksud Makkiyah. Itu tidak di dalam sini, tidak di dalam tafsir yang kita baca. Makkiyatun mana salat ayatul Quran qablal hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau al-Madaniyah itu ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah. Sesudah Rasulullah hijrah. Nah, itu disebut Madaniyah. Ini surah Al-Baqarah termasuk Madaniyah. Berarti ini ayat atau ini surah turun ketika Rasulullah sudah di Madinah. Berapa ayat ini? Mi'atani wasittu. Oh, mi'atani wasittun oh
ini ber sabau wasamanun. Ini ada perbedaan pendapat. Sudah didapat kah? Belum? Sudah? Iya. Atau tidak tertulis juga di situ di kitabmu. Saya lanjut saja dulu. Bahwa surah ini terdiri dari 286 ayat. Tapi ada juga pendapat mengatakan 287. Yang mana perbedaannya itu nantilah kamu tahu perbedaan ayatnya. Nah, kita masuk di dalam ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah lebih paham maksud daripada awal surah ini. Alif lam mim. Sama dengan yasin. Sama dengan hamim. Itu sama semua. Kalau di dalam tafsir yang kecil seperti yang kita baca ini, itu pengarang kitabnya pasti menerjemahkan, memahamkan kepada kita bahwa tidak ada pemahaman dari ayat ini kecuali Allah yang mengetahuinya. Sehingga pengarang buku ini mengatakan Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Allah lebih tahu maksud dari ayat ini. Zalika. Zalika ay haza. Ha? Haza. Di sini tertulis zalika menunjukkan begitu agungnya Al-Qur'an. Begitu mulianya Al-Qur'an sehingga di sini tidak disebutkan hasihil kitab, tetapi disebutkan zalikal kitab untuk memuliakan. Alkitab alladhi yakra'uhu Muhammadun. Apa yang maksud Alkitab menurut tafsir ini? Alladhi yakra'uhu Muhammadun, yang Nabi Muhammad membacanya. Alladhi yang yakra'uhu Muhammadun, yang Muhammad membacanya. Apa yang dibaca? Yaitu Al-Quran. Yakra'uhu. La raibah, la syakkah. Nah, ini bagus sekali kita membaca tafsir ini untuk menambah kosakata. Menambah kosakata itu sangat bagus kalau kita membaca tafsir ini. Nah, sama dengan ini, la raiba, la syakka. Ini sinonim. Apa yang maksudnya ini? Sama artinya. La raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. La syakka. Nah, ini sudah masuk bahasa Indonesia sekayanya. Tidak ada sangkaan. Tidak bisa diragukan lagi. Fihi, di dalamnya. Apa itu yang tidak boleh kita ragukan? Annahu min indillah. Annahu min indillah. Annahu min indillah. Bahwa Al-Quran dari sisi Allah.
bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Wajumlatun nafi, nafi. Wajumlatun nafi, jumlahnya ini nafi. Apa yang dimaksud nafi? Itulah ada kata lah, meniadakan. Khabarun mubtada'uhu. Jumlatun nafinya itu la raiba fi, jumlahnya itu khabarun mubtada'. Khabar mubtada', mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Yaitu zalika. Kalau Alkitab itu bukan khabar. Kenapa? Karena ada rumusnya. Kalau ma'rifah dengan ma'rifah, satu kata ma'rifah berdekatan dengan satu kata ma'rifah, maka tidak boleh menjadi kalimat jumlah, atau tidak bisa dikatakan jumlah. Kenapa? Karena terdiri dari ma'rifah-ma'rifah. Biasanya yang ma'rifah-ma'rifah itu na'atu man'un atau yang ini zalikal kitab. Ini ada istilahnya dalam bahasa Arab. Wa isyaratun bihi litta'zim. Wal isyaratu bihi litta'zim. Kata isyara, apa itu isyara? Yang mana kata isyara itu? Yang mana kata isyara? Zalika. Kata isyara itu yang berbihi dengan Al-Quran ini litasim, untuk pengagungan Al-Quran, untuk pengagungan Al-Quran. Untuk pengagungan Al-Quran. Al-isaratu bihi litasim. Isarat, kata isarah, yaitu zalika, bihi dengan Al-Quran ini, litasim, untuk pemuliaan. Nah, itulah sehingga tidak dipakai kata haza. Hudan, khabarussani, khabar yang kedua. Jadi khabar itu bisa sampai 3 sampai 4. Ini khabarussani. Ayhadun, ayhadun, yaitu petunjuk. Itulah kitab, atau inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Lil muttaqin, apa yang dimaksud lil muttaqin? As-sa'irina ila taqwa bi'imtisalil awamiri wajtinabin nawaihi. Lintikaihim bizalikan nar. Semua kata ke semua isim ma'rifah yang sesudah kata isyarah, maka ma'rifah tersebut mengikuti baris daripada kata isyarah itu. Contohnya di sini, bizalikan nari, tidak boleh dibaca bizalikan naru. Kenapa?
Karena salikan nar itu badal. As-sa'irina ila taqwa. Orang yang berjalan menuju ketakwaan. As-sa'irina ila taqwa, orang yang berjalan menuju ketakwaan. Bi'imtisalil awamiri, dengan melakukan perintah-perintah. Jadi awamir jamak dari kata al-amru. Al-awamir. Semua yang setimban dengan awamir itu sudah pasti jamak taksir. Jadi kalau ada bentuk awamir, nah sebentar itu an-nawahi, itu semua kalau kita dapatkan di dalam kitab bahasa Arab menunjukkan bahwa itu adalah jamak taksir. Itu yang dimaksud adalah jamak taksir. Bimtizalil awamiri, dengan melakukan perintah-perintah Allah. Wajtinabin nawahi. Nawahi, ya-nya itu berbaris kasrah. An-nawahi. Dan menjauhi larangan-larangan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dan menjauhi larangan, berarti kita menuju ketakwaan. Apa nih maksud menuju ketakwaan? Untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Jadi takwa itu derajat. Takwa itu derajat. Beda takwanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beda ketakwaannya sahabat dengan kita semua ini. Apa maksudnya beda? Karena mereka ketakwaannya lebih tinggi. Apa yang maksud lebih tinggi? Yaitu derajatnya tinggi di sisi Allah dibandingkan kita. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat menjaga perintah Allah dan juga menjaga diri dalam melakukan larangan Allah. Lintikaihim bizalikan nar, agar mereka terjauh dengan dari api neraka. Lintikaihim nar. Lintikaihim bizalikan nar, agar mereka terjauh dari neraka. Agar mereka terjauh, jadi humnya dulu, lintikaihimnya dulu dibaca him. Mereka li, agar mereka terjauh, lintikai bizalikan nar, dari api neraka. Apa artinya hudang? Kamu, apa artinya hudang? Sudah diartikan kan? Apa artinya hudang? Hudang? Apa artinya? Waduh, sudah terjemahkan tidak tahu. Hudang apa artinya? Hah? Apa? Apa artinya? Apa yang kamu tulis tadi di situ? Hudang itu. La reba dulu. Apa artinya la reba? Sini diartikan. Apa artinya? Tidak ada keraguan. Sama dengan artinya la syakka. Ingat itu. Jadi ketika kita buka lagi ini tafsir, sudah tidak perlu lagi ada terjemahan bahasa Indonesia.
karena sudah ini. Sehingga kita buka tafsir yang sama. Jadi waktu saya belajar bahasa Arab itu begitu. Jadi kita bukan di kitab saya tulis, tapi memang saya bawa buku tulis untuk penerjemahan. Jadi kita selalu melatih diri untuk membaca yang tidak ada terjemahannya. Sama dengan orang main bola, itu berlatih dulu supaya pintar menendang bola. Kalau asal kuat ji baru menendang bola, tidak bagus ya caranya menendang. Biar kuat bagaimana? Tapi melatih terus, begitu juga belajar bahasa Arab. Berlatih terus, akhirnya lancar. Sama juga orang naik sepeda, naik motor, tidak langsung menjadi rossi. Ada orang baru 2 hari pintarnya naik motor, mau seperti rossi, akhirnya tak butuh. Begitu juga belajar bahasa Arab, harus berlatih terus. Tanpa latihan kita tidak akan paham, kita tidak bisa. Harus latihan. Sampai di rumah jangan nonton, jangan main game. Semuanya pakai HP tuh? Ada HP-nya tuh? Saya tidak larang untuk main game, tetapi jangan fokusmu di situ. Harus ada waktu yang kamu sisihkan untuk belajar. Harus ada waktu kita sisihkan untuk belajar. Masa mulai dari bulan dari sekolah main game terus, pergi pengajian sudah pulang dari pengajian main game lagi, waduh, apa jadinya hidupmu? Apa jadinya hidupmu kalau main game terus? Sudah itu besar pun nanti mau kau jadi apa? Ahli game. Nah, untung-untung kalau bisa kau buat game sendiri, kemudian kamu jual di Play Store. Sekarang itu banyak orang jual begitu, ahli apa namanya, buat game, buat permainan, buat apalah. Nah, kemudian dia jual di Play Store supaya setiap ada yang buka masuk lagi uangnya. Begitu juga kita belajar agama, belajar. Ketika kita mempelajari terus-terus menerus, akhirnya nanti kita besar, kita akan memetik hasilnya. Tidak ada petani tidak bekerja dulu baru memetik hasilnya, hasil padinya. Tidak ada. Pasti menanam dulu, kasih mengairi dulu sawahnya dengan air, kemudian dia bajak lagi. Nah, begitu kamu sekarang ini. Kalau kamu mau rasa manisnya, enaknya, sama dengan enaknya seorang petani memanen padinya, pasti enak sekali itu perasaannya itu petani kalau musim panen. Enak sekali perasaannya. Kenapa? Ada nih hasilnya dia tunggu. Padahal dilihat, oh sisanya dulu, waktunya dia mau tanam. Nah, begitu juga nantinya. Kalau kamu susah sekarang, insya Allah, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu akan memetik hasilnya. Hudan apa artinya? Untuk apa kita lanjut kalau tidak ditahu artinya? Hudan apa artinya? Hah? Betul? Hah? Apa? Petunjuk. Bagaimana kita mau lanjut kalau tidak apa yang kita sudah terjemahkan tidak ditahu artinya?
As-sa'irina ila taqwa, apa artinya? Saya tidak mau lanjut kalau tidak ditahu artinya. As-sa'irina ila taqwa, berjalan menuju ketakwaan. Ila menuju ke, sama. Raiba apa artinya? Ya mau kuliah lagi, nah sudah ini tadi. La raiba apa artinya? Tidak ada keraguan. Jadi pekan depan, Selasa depan, insya Allah kamu sudah paham artinya. Tidak perlu melihat ini. Coba buka kitabnya teman mutia terjemahnya, coba baca sendiri. Oh ini terjemahannya, ini terjemahannya ini. Kalau mau belajar, kalau tidak mau belajar tidak ada juga masalah. Hidupmu, hidupmu, bukan hidupku. Mau kau pintar, kau tunjuk pintar, bukan saya yang pintar. Mau kau bodoh, kau tunjuk bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak belajar. Bimtisalil awamir. Intisalil awamir, intisal itu artis, apa artinya, apa bahasa Arabnya artis? Mumassilah, dari kata ini mumassilah, mumassil kalau laki-laki, mumassilah kalau perempuan. Ini intisal. Dengan melakukan awamir, perintah-perintah, atau intisal itu tingkah-tingkah, bertingkah intisal. Dengan melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Larangan nomor dua di sampingnya, itu menunjukkan dua kali. Ini banyak sekali ya, tidak ada pulpennya. Bawa di kitab tapi tidak bawa pulpen. Wajtinabin nawahi apa artinya? Dan menjauhi larangan-larangan. Kita, saya dulu itu pernah duduk seperti kamu semua. Karena saya dari An-Nahda. Duduk di sini kak duduk dulu. Selalu saya itu di samping kanannya guru, selalu duduk di samping kanan. Kadang juga di depan, tidak mau kak duduk di belakang kecuali memang kak apa sekali-sekali terlambat. Tetapi jarang sekali. Saya selalu mau di depan, duduk atau depannya guru atau di samping. Tidak mau kak duduk di belakang. Kenapa? Selalu pasti kita akan bermain kalau di belakang. Bagus cukai-cukai dengan teman, bagus kopi-kopi. Nah ini sekarang bagus karena ada corona. Ini manfaatnya corona ini, berjarak. Supaya tidak ada bagus kopi-kopi. Salah satu hikmahnya corona. Alladzina yu'minuna. Nah yu'minuna ini, kalau di memang yu'minun, yusaddiqun. Yusaddiquna, itu artinya yusaddiquna. Enak sekali belajar tafsir ini, tafsir Jalalain untuk menambah kosakata. Anak Arab, orang Arab di sana itu langsung tahu bahasa Arab. Iya, umur 1 tahun langsung bilang abah, abu, ummi. Pintarnya nih, kamu pintar tongko bahasa Indonesia. Baru 1 tahun bilang bapak, bapak, mama. Kenapa itu bisa? Karena selalu kamu dengar itu bahasa. Nah, begitulah bahasa itu juga harus selalu didengar, didengar, didengar. Ada anak teman saya, karena teman saya itu masih di luar negeri,
sampai sekarang menjadi dosen di luar negeri, anaknya itu tidak tahu bahasa Indonesia. Susah sekali berbahasa Indonesia, padahal sudah SMP. Tidak susah sih berbahasa Indonesia, seperti orang A, orang Barat kalau bahasa Indonesia. Kenapa? Karena selalu dia yang dia dengar adalah bahasa A, bahasa Inggris terus. Begitu juga fungsikan apa namanya HP itu. Ya ringtone-nya ringtone bahasa Arab. Kalau sering kamu dengar, insya Allah mudah itu kamu ulangi. Mudah kamu ulangi. Itu yang harus kamu lakukan. Jangan main game terus. Apa namanya itu? Yang game yang biasa kamu Yang berbayar lagi. Allah. Itu pakai yang berbayar itu judi kayaknya. Bukannya judi. Bukan. Dan selalu kamu pakai. Iya. Alladzina yu'minuna, orang yang beriman. Yusaddiquna. Apa artinya sadikuna? Orang yang membenarkan. Apa yang dibenarkan? Bil gaibi, mengenai kegaiban. Gaib. Bil gaibi, mengenai kegaiban. Bima ghaba anhum minal ba'asi wal jannati wan nar. Bima ghaba anhum, dari apa yang itu ghabarnya tertutupi dari mereka, apa yang tertutupi dari mereka, anhum minal ba'asi, dari hari kebangkitan, wal jannati, surga, wan nari, dan neraka. Yusuf dikuna, apa artinya? Dari mereka. Yusuf dikuna, apa artinya? Orang yang membenarkan. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa menurut Al-Quran, menurut surah Al-Baqarah ini adalah orang yang beriman atau membenarkan mengenai yang gaib, dan melakukan atau mendirikan sholat. Ya'tuna bima bi, apa itu? Ba atau ya itu? Bihukukiha. Ya'tuna biha bihukukiha. Yang datang dengan salat itu sesuai ketentuannya. Yang mendatangkan. Ya'tuna diartikan yang mendatangkan. Biha dengan salat itu, bihukukiha, sesuai aturannya. Bihukukiha sesuai aturannya. Apa artinya bil ghaib? Apa artinya bil ghaib? Sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Bil ghaib.
Wa mimma rasaqnahum yunfikun. Jadi Selasa depan saya mau tunjuk satu-satu hafal ini ayat. Apa yang kita sudah terjemahkan, kita hafal ayatnya. Ini kan sering didengar atau banyak yang sudah hafal di sini. Sudah banyak hafal. Tapi nanti minggu Selasa depan saya akan tunjuk berdiri di tempat membaca. A'tainahum wa mimma rasaqnahum, itu sama artinya a'tainahum wa mimma rasaqnahum, dari apa yang kami resikan. Dan dari mimma itu min, ada nun di situ, tetapi karena masa sudahnya bisa disambung di dalam penulisan sehingga tertutup dibaca mimma. Tasdidnya itu pengganti daripada nun sukun. Mimma rasaqnahum, dari apa yang kami rezekikan. Na rizqna, na itu berarti kami. Hum, mereka, siapa itu? Orang yang beriman. A'tainahum, kami memberi mereka. Kalau di dalam, yang di dalam kota itu, dari apa yang kami rezekikan. Kalau yang di luarnya, apa yang kami berikan. Kami berikan mereka. A'tainahum, apa yang kami berikan pada mereka. Yumpikuna, ini jama mudari. Ciri-cirinya ya, ada waw dan nun. Kalau ada kata waw dan nun terakhir, kalau sudah lebih dari 3 huruf, maka pastikan itu adalah jama, menunjukkan banyak. Apakah jama musakkar zalim atau yunfikuna ini termasuk mudhari yang jama. Yunfikuna, dan mereka nafkahkan. Yunfikuna, mereka nafkahkan. Fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah. Fi, ini sudah tak usah diartikan lagi, sudah dipaham. Ini rata-rata kelas 1 kah? Kelas 1 kan? Ada alih. Oh, ada kelas 1? Ada alih. Ada alih juga, kelas 1 juga. Tapi kelas 1 dari luar ya? Dari sini. Hah? Dari sini. Berarti sudah tahu, sudah paham sekali. Kecuali kalau bermain di terus. Itu bedanya, contohnya orang yang kursus bahasa Inggris 4 bulan, wih mantapnya bahasa Inggrisnya. Kamu sudah 4 tahun belajar bahasa Inggris, yes no ji kamu tahu. Padahal sudah belajar 3 tahun. Orang kursus 3 bulan sudah pintar berbicara sama orang barat. Apa yang membedakan adalah kesungguhan. Yang membedakan adalah kesungguhan. Jadi kalau betul-betul kamu sungguh menjadah wajadah.
man barang siapa jada bersungguh-sungguh wajada pasti dia dapat apa yang dia dapat, apa yang dia cita-citakan. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Jadi ini tiga ayat ini masa tidak dihafal, terutama anak kelas 1 sanawiyah yang baru masuk dia nahda, dia berasal dari sekolah dasar, bukan dari MI. Apa itu MI? Madrasah Ibtidaiyah, atau juga dari Madrasah Ibtidaiyah. Ini tiga ayat dihafal sedikit-sedikit. Kalau kita belum hafal ini, minggu depan lagi ada ayat lagi yang baru, kita hafal lagi, minggu depan kita hafal lagi, akhirnya banyak yang dihafal. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu sedikit-sedikit dulu. Ini bangunan tidak langsung menjadi masjid. Harus ada dulu pasirnya, ada batunya dulu, ada kerikilnya, ada besinya, dikumpul dulu. Begitulah kamu sekarang. Sekarang ini kamu ngumpul dulu. Kumpul dulu besinya, kumpul dulu batunya, kumpul dulu seminnya. Akhirnya nanti kamu bisa membangun rumah. Kalau tidak ada itu, bagaimana kamu membangun rumah? Begitu juga bagaimana kamu akan paham bahasa Arab kamu, kalau kamu tidak kumpulkan dulu bahannya untuk belajar bahasa Arab, pintar berbahasa Arab. Dan kunci daripada bahasa adalah kosakata. Itu kuncinya bahasa, itu kosakata. Jadi setiap hari kamu harus ada tambahan kosakata sambil main game. Siap? Ya? Janjikan bala dalam dirimu, kalau saya mau mulai buka game saya, dua kata dulu saya harus hafal. Insya Allah, hari demi hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya kamu menjadi top pintar berbahasa Arab. Begitu juga bahasa Inggris. Jadi belajar ya, belajar, jangan main-main. Di belakang ada yang main, ada yang pukul-pukul badannya, ada yang berkopi-kopi ya. Itulah kehidupan pesantren, ini pengajian. Ada tong, tidak semua jadi pintar di sini. Harus juga ada yang jadi amporo, istilahnya. Tidak semua apa yang ditanam oleh petani itu jadi padi. Ada juga yang tidak berhasil. Kenapa? Karena memang dia yang tidak mau. Mungkin sampai di sini saja karena sudah azan. Insyaallah Selasa depan tiga ayat ini kita harus hafal bersama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa li walidayna wa mashayikhina wa ashabina wa muslimin wa muslimat. Allahumma anta sabila sifaida sita apa isma. Allahumma anta sabila sifaida sita apa isma. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa lam taghfir lana. Allahumma ja'alna minal ulama'i al-amilin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Wa sallallahu ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.